Halo teman-temanku semuanya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya menayangkan hewan peliharaan saya ini teman-teman. Ini adalah tupai atau bajing kelapa ya teman-teman ya. Ini yang dulu ini saya rawat itu masih kecil ya, baru muncul dari sarangnya karena dulu ini induknya itu ditembak sama tetangga saya. Jadi ini sarangnya itu cuma di dekat rumah saya, jadi saya ambil. Ternyata ada 2 ekor ini, jantan sama betina ini teman-teman. Baik teman-teman, pada kali ini suasana hujan ya teman-teman ya, ini ya hujan dari tadi cukup lama ini hujannya. Baik teman-teman, ini pada siang ini mau saya tayangkan pemberian makanan tambahan ya untuk tupai saya ini ya teman-teman ya. Ini mau coba saya kasih makan ini teman-teman. Lahron ini teman-teman ya. Karena ini sebenarnya ini untuk umpan mancing ya, karena hujan terus jadi nggak sempat mancing. Ya udah, ini saya mau coba, mau saya kasih makan untuk bajing kelapa ini ya teman-teman ya. Coba saja kita ambil laronnya teman-teman. Ini gimana kira-kira reaksinya? Dia sudah tidak sabar teman-teman. Apakah dia doyan? Ini. Gimana ya teman-teman ya? Benar saya takut nih teman-teman. Ini peliharaan ini sebenarnya lumayan jinak ya teman-teman ya, karena dia itu saya rawat dari kecil jadi lumayan jinak. Coba saja ya, ini saya mau kasih Aaron ini ya, apakah dia doyan. Wih, malah berebut. Doyan teman-teman. Lahap teman-teman, ternyata dikasih makan laron lahap sekali, dia suka teman-teman. Ini ya pemberian extra food atau makanan tambahan berupa serangga untuk bajing terbang itu bermacam-macam ya. Bisa menggunakan jangkrik, bisa menggunakan ular hongkong juga bisa, atau belalang juga bisa. Dia doyan ya makan serangga-serangga seperti itu ya. Dan karena ini ada laron, maka saya mau kasih laron ini. Daripada ini cuma pada mati sia-sia ya, maka ini laronnya ini saya coba ini untuk memberi makan ini ya. Ternyata dia doyan teman-teman. Ya teman-teman. Tangan saya mau cakar teman-teman. Sama ini tupai teman-teman. Ya, ini satu pasang ya teman-teman ya. Ini yang jantan, kelihatan ya itu ya. Kelaminnya yang jantan ini ya. Ini yang jantan, itu kelaminnya kelihatan. Dan satunya ini yang betina teman-teman. Nih. Masih nganu ini. Masih mencari laron ya teman-teman. Udah, saya mau kasih banyak aja ini teman-teman langsung. Biarkan dia makan teman-teman. Pasti seneng banget ini saya kasih makan laron ini teman-teman. Yap, lahap sekali teman-teman. Ya, jantan dan betina ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini yang jantan yang sebelah kanan ini ya. Tuh lihat ya. Ini ya jantan ya teman-teman ya. Dan ini yang betina teman-teman. Ini rencana sih mau saya jodohkan, mau saya ternak ya teman-teman. Tetapi ini belum ada reaksi dia birahi atau dia mau kawin ya teman-teman. Ya mungkin karena usianya masih juga masih muda ini teman-teman. Baru saya pelihara sekitaran ini berapa bulan ya, mungkin 2-3 bulan ini teman-teman. Belum, sepertinya itu belum cukup usia ya untuk dia proses perkawinan ya teman-teman ya. Tapi saya tunggu terus nih teman. Untuk buah-buahan ini saya beri makan, ini tadi dikasih jambu biji, itu juga ada mangga, dan itu juga ada kelapa ya teman-teman ya. Mangganya itu sudah habis teman-teman. Jambunya ini tadi ada 2, tinggal 1 ini teman-teman. Lap sekali dia makannya teman-teman. Tuh. Ya untuk air minumnya ini cukup
ini ya teman-teman ya, saya kasih air biasa ya teman-teman, air kan biasa ya. Dan juga ini ya, sehari sekali itu diberi minum susu ya teman-teman ya, untuk dia vitamin dia agar dia tetap sehat teman-teman. Dia susu atau air gula dia sangat suka teman-teman, yang manis-manis itu suka teman-teman. Mau saya kasih lagi nih teman-teman, untuk laronnya ini mau kasih, saya kasih yang lebih banyak teman-teman. Itu enak pastinya ini teman-teman. Ini laron aja ini kalau dimakan kita itu juga enak ya teman-teman ya. Digoreng ini juga enak. Keingat dulu waktu kecil itu sering sekali itu diberi ini banyak laron ini sama simbah saya. Lihat ya, rupanya sangat senang sekali ya ini ya makan laron ya teman-teman ya. Gajing kelapa. Iya, kalau kita memelihara hewan itu dari kecil ya, walaupun tidak dari bayi tetapi ini juga termasuk dulu masih kecil, itu tidak terlalu giras ya teman-teman ya. Hewan apa aja teman-teman, kalau kita meliharanya itu dari kecil, maka dia tidak terlalu giras ya. Itu lihat yang di bawah pun dia tuh bisa mengambil dengan tangannya. Dia gapai dengan tangan, lalu dia tarik ke atas dan dimakan. Lihat ya, pinter sekali ya teman-teman ya. Tuh ya, lahap sekali teman-teman. Dia sangat senang ternyata. Kalau tahu dia senang seperti ini, dari kemarin saya kasih laron ini teman-teman. Kemarin ini laron banyak, ini cuma saya kasih makan ayam teman-teman. Untuk mancing nggak ada spot, saya kasih makan ayam dan burung ya teman-teman ya. Udah habis teman-teman. Mau saya coba kasih lagi nih teman-teman, yang banyak lagi teman-teman. Coba ini ya, banyak teman-teman ini ya, segini ya teman-teman ya. Kasih atasnya aja teman-teman. Lahap sekali teman-teman. Senang ya teman-teman ya kalau kita itu melihat hewan peliharaan kita itu makannya lahap, sehat, gemuk, itu senang sekali ya teman-teman. Bahagia rasa dalam hati teman-teman. Untuk pemeliharaan ini tidak sulit kawan. Kalau mau memelihara tupai kelapa itu tidak sulit teman-teman. Untuk makanan pun hanya itu ya, buah-buahan sembarangan, dia pisang, terus mangga, terus semangka juga dia durian. Tetapi kalau untuk semangka itu biasanya dia terlalu basah ya, karena banyak airnya ya. Dan juga yang jelas kita kasih kelapa ya, karena di alam liarnya itu dia itu seringnya makan kelapa ya. Malahan itu adalah kelapa itu makanan utamanya ya teman-teman ya. Iya. Itu yang satunya itu ekornya agak sedikit rusak teman-teman. Dan ya ini ya teman-teman yang paling penting ya, kita kalau memelihara tupai itu dikasih kain ya teman-teman ya. Yang jelas kain itu untuk melindungi dia dari hawa dinginnya. Walaupun dia itu punya bulu yang tebal ya teman-teman, tetapi dia kalau malam itu masih merasa kedinginan ya, apalagi ini sedang musim hujan seperti ini, tentunya hawanya sangat dingin sekali ya teman-teman ya. Iya, untuk pembersihan kandangnya ini cukup 2 hari sekali, atau mungkin ini kalau sudah kotor langsung saya bersihkan teman-teman. Tinggal saya ambil itu alas bawahnya itu dan saya sempat pakai sanyo teman-teman. Dan untuk kainnya ini mungkin juga 3 hari sekali ini ya diganti ya teman-teman ya, dicuci terus diganti yang sudah kering ya teman-teman ya tentunya. Ini sepertinya dia masih kurang teman-teman, padahal sudah saya kasih banyak tadi teman-teman. Lihat ya, lucu ya teman-teman ya. Ini agak jinak teman-teman, tapi saya juga takut teman-teman. Tapi kalau tangan saya masuk misalnya membersihkan dalamnya itu, mengambil kain itu, saya tidak takut teman-teman. Tapi kalau untuk memegang saya tidak berani ya teman-teman ya, tidak berani. Karena kalau digigit tentunya sakit ya teman-teman ya. Itu ya, dia ya,
menggapai-menggapai yang di bawah tadi, yang jatuh di bawah itu teman-teman. Baik teman-teman, untuk penayangan pemberian ekstra puding bajing kelapa pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu ya teman-teman ya. Ini yang jelas ini percobaan saya beri makan laron doyan ya teman-teman. Jadi besok kalau ada laron banyak lagi mau saya kasih lagi dia teman-teman. Karena ini jangkrik ini habis teman-teman kemarin untuk makan burung dan untuk mancing juga. Baik teman-teman, saya cukupkan ya buat teman-temanku semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen channel saya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dan kesuksesan di dunia ini. Dan sukses juga untuk channelnya teman-teman. Mari kita YouTuber pemula maju bersama, gotong royong, saling bantu membantu. Semoga kita bisa sukses bersama teman-teman. Baik, saya sudah ya teman-teman ya. Terima kasih.